wabarakatuh. Saya Azwardi Abdullah, Katibul Wali Sekretariat Lembaga Wali Nanggro Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Sudah lebih setahun kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Demikian pula pada Idul Fitri tahun ini, kita merayakannya di tengah-tengah kewaspadaan agar terhindar dari penularannya. Sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencegah penularan COVID-19, saya menginstruksikan agar saudara-saudara sekalian, khususnya kepada ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Rukun Katibul Wali dan keluarganya, agar tidak mudik atau pulang kampung pada Idul Fitri tahun ini. Mari kita jalin silaturahmi dan menjaga ukhuwah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Semoga kita semua kembali fitrah di hari yang fitri ini. Takabbalallahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.